Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, geng? Harap dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat semuanya. Dan semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam urusan apapun. Amin. Di video sebelumnya saya mereview Egrek atau Sabit King 411 ya. Dan banyak yang berkomentar bagaimana dengan ketajamannya, geng. Apakah setajam Egrek Pumping atau tidak, ataukah lebih tajam? Nah, di video kali ini saya akan memperlihatkan kepada geng-geng semua ketajaman dari Egrek King 411 ini. Bagaimana ketajamannya, kita saksikan bersama-sama. Tapi sebelumnya saya berterima kasih lagi kepada channel Dua Putri Tani Official. Terima kasih karena sudah memperbolehkan saya untuk mereview videonya. Jadi buat geng-geng semua yang mau memesan Egrek King 411 atau egrek-egrek lain, boleh langsung kunjungi channel Dua Putri Tani Official, karena dia juga penyedia egrek ya, atau dia juga menjual berbagai macam egrek. Oke, okay? King 411 tajam tanpa asa ya bosku. Mantap tajam bosku. Let's go. Tajam. Tajam bosku. Percepat ikan dia bosku. King 411 ya bosku. Nah, seperti itulah geng, kira-kira ketajaman dari Egrek King 411 ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah tajamnya sama dengan Egrek Pumping atau lebih tajam lagi, atau lebih tajam Egrek Pumping? Coba tulis di kolom komentar pendapat Anda, geng. Kalau saya pribadi sih, semua egrek itu sama saja menurut saya, geng. Tergantung kita yang mengendalikannya ya, dan cara mengasah kita. Kalau cara mengasah kita bagus dan kita juga sudah betul-betul pandai memanen atau mengegrek, egrek apapun itu pasti akan terasa tajam, geng. Tergantung teknik dari kita ya. Itu menurut saya pribadi. Bagaimana menurut Anda? Coba tulis di kolom komentar. Oke, jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.